rasa ini tiba-tiba ada. Hai, saya Nico Farham. Please banget subscribe, like, komen video ini. Biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri untuk Pangeran setiap hari di RCTI, oke? Ya sekarang kita konsen gimana Putri sama lo bisa selamat, Pak. Iya, itu yang penting, Tan. I'm so sorry ya. Aku tahu kok tadi aku salah. Harusnya sikap aku gak kayak tadi. Maaf ya. Aku tuh gak tahu kenapa ya. Aku tuh selalu aja overthink kalau ngebahas tentang Mel. Ya gimana pun juga, dia dulu kan spesial di hati kamu, Ki. Lun, saya paham. Tapi kan saya udah berulang kali bilang sama kamu, saya gak ada hubungan apa-apa sama Mel. Mel itu cuma masa lalu saya. Dan kamu harusnya bisa bersikap lebih dewasa lagi. Kamu gak perlu membenci dia, hanya karena dia mantan saya. Iya, aku ngerti. Maafin aku ya, Ki. Iya. Si Pak. Ya, Mas. Ini, Pak. Kopinya. Perasaan saya nggak pesen kopi, deh. Aku kok yang mesenin biar kamu relax. Nih. Saya permisi, Pak, ya. Terima kasih, ya. You're welcome. Oh, iya. By the way, menurut kamu, kira-kira apa ya yang bisa aku lakuin buat bantu nyariin Mel? Soalnya kan tadi beritanya bilang kalau Mel belum bisa ditemuin tuh. Apa ini saatnya gue mengerahkan kekuatan PT Aditama? Tapi kalau gue gak berhati-hati, Luna bisa curiga lagi sama gue. Gak apa-apa ya, papaya doang. Seenggaknya kita bisa makan sedikit supaya kita bisa ada tenaga buat jalan lagi. Nih, lo duluan aja, lo makan. Tapi Put, lo makan juga ya. Kita makan sama-sama ya. Putri! 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 Mel! Sayang! Putri! Sayang, please kalau kamu dengar suara aku, jawab aku, sayang! Karena sudah larut malam dan jarak pandang terbatas, lebih baik kita berpencar. Untuk kalian berempat, kalian sisir ke arah selatan, sementara saya, Pak Jody, dan Pak Pangeran akan menyisir ke arah selatan. Paham kalian? Paham. Laksanakan. Putri! Sayang! Put! Mel! Put! Putri! Mel! Put! Ini adalah titik terberat dalam hidupku, sayang. Aku kehilangan kamu. Dan sampai detik ini, aku belum bisa menemukan kamu.
Tapi aku janji sayang, aku gak akan pernah menyerah. Aku harap dimanapun kamu berada sekarang, kamu juga gak menyerah. Dan kamu terus bertahan demi aku, dan juga demi semua orang yang udah sayang sama kamu. Aja nggak apa-apa. Kaki gue sakit, ternyata memar. Istirahat juga ya, Put. Gue tahu pasti lo capek banget, Put. Kita bisa ini nih, sharing berbagi selimutnya. Biar lo gak kedinginan juga. Ya gak apa-apa kok. Istirahat ya. Tapi gue tahu lo pasti capek banget, Put. Dan gue tahu pasti lo bakal nolongin gue sebisa lo. Gue gak bisa kebayang sih kalau misalnya gue stuck di hutan sendiri. Pasti gue gak bisa bertahan, Put. Lo juga udah banyak nolongin gue kok. Tapi apa yang lo lakuin gak sebanding sama apa yang lo udah lakuin, Put. Ya udah. Kita tidur ya, supaya besok keadaan kita jadi lebih baik buat jalan lagi. Gue gak ngerti kenapa lo selalu baik sama gue, Put. Padahal gue selalu pengen bikin masalah biar hidup lo jadi makin susah. Gue gak pernah nganggep lo musuh, Mel. Karena gue tahu lo adalah saudara gue. Dan gue akan selalu sayang sama lo. Put, gue pengen pulang, Put. Iya, gue juga, Mel. Sabar ya. Kita pasti bakalan pulang.